Spekulasi tidak bertanding, biar masa yang menentukannya. Itu respon yang disuarakan naib Presiden MCA Datuk Sri Dr. En Yeng Yeng susulan laporan akhbar berbahasa Cina yang melaporkan beliau berkemungkinan digugurkan sebagai calon boleh menang pada pilihan raya umum akan datang. Beliau yang juga Menteri Pelancongan tidak menafi atau mengiyakan spekulasi tersebut. Sebaliknya, beliau yakin masa akan menentukan sama ada namanya akan tersenarai atau sebaliknya. Tegasnya lagi, perjuangan politiknya bukan bertujuan mengejar kedudukan dan jawatan, sebaliknya berusaha untuk memakmur dan memajukan negara. Ketika ditanya mengenai hasratnya untuk kekal sebagai calon di kawasan Parlimen Raub, Yeng Yeng berkata beliau hanya mahu melihat Barisan Nasional menang dengan undi yang besar kali ini.